Welcome to my channel guys. Kali ini saya berada di jembatan Kawanua. Wah, inilah air Kawanua sangatlah kabut teman-teman semua. Mengingat hujan maka dari itu airnya sangat kabur. Biasanya itu air Kawanua. Di jembatan Kawanua sesuai vlog saya kemarin. Kita akan pergi, saya akan pergi ke jembatan Kawanua. Kali Kawanua sesuai Kali Kawanua ya. Ini ya, saya sudah sampai di Kali Kawanua teman-teman semua. Ya, jembatan ini kemudian tuh panjangnya sekitar 500 km teman-teman. Air Nua teman-teman. Kalau air Kawa itu di sebelah sana, dia tidak tergabung menjadi satu. Karena dia butuh proses untuk bergabung menjadi satu. Nanti dia bersatu itu di tepi pantai. Dia punya bersatu. Kalau Nua itu di sekitar di sana dengan Kawa di sana. Nanti sebentar kalau kita pergi ke Kawa. Oke teman-teman. Ini jembatan Kawa juga sangatlah panjang teman-teman. Sekitar 500 meter. Saya mau mandi cuman saja itu tidak bisa soalnya kabur, takut hilang. Wah. Oke, kita lanjut saja ke perjalanan selanjutnya. Yeah. From the broken heart, I don't understand. What do you want, girl? Sungguh ku tak mengerti dengan semua ini. Kau diamkan aku di saat kau jauh. Dalam sekejap kabar darimu terasa singkat. Kau tak seperti biasanya, hati ini pun terus bertanya. Semakin hari kau tak peduli, hingga sakit ini tak terkendali. Kau diamkan aku lagi dan lagi, seakan ku berdiri sendiri di bumi. Sepi hatiku semakin mencekam, larut dalam kesedihan perlahan. Yang kau pikirkan hanya kesenangan, jadikan alasan itu kesibukan. Biar ku pendam yang ku rasakan, lewat lagu ini ku lampiaskan. Ini isi hati yang ku nyanyikan, ku tak memaksa kau untuk bertahan. Yeah. Melepaskanmu walau itu sangat sulit bagiku, bukan mauku itu maumu. Guys, karena saya tidak bisa mandi soalnya airnya sangat kabur, rencana saya itu mau mandi di Kali Nua, tetapi karena hujan air kabur teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus mandi saja di rumah supaya satu kali mandi. Nanti lain kali saja baru saya mandi di Kali Kawanua ya teman-teman, soalnya airnya sangat kabur. Oke, kita lanjut saja ke perjalanan pulang. Sangat jauh teman-teman dari Kawanua kita. Ini saya rela basah-basahan, kamera basah, dan itulah perjuangan.